kali ini gue bakal unboxing lagi dari salah satu brand lokal asal Yogyakarta, yaitu Starcross. Jadi siapa yang nggak tahu sama Starcross? Pasti semua orang udah pada tahu lah Starcross itu apa. Ini susah banget, gila. Kira-kira ini dapat apa? Ini dia, dapat gantungan kunci, lumayan. Aduh, masih di label lagi nih, gila. Harus pakai silet ini biar gak rusak boxnya. Packingnya gila, berlapis-lapis, udah kayak kue. Jadi kenapa alasan gua unboxing, setiap gua unboxing pasti brand lokal, jarang banget gua pakai brand luar. Alasannya satu sih sebenarnya, gak punya duit. Lucu anjing. Gila ini packingnya, udah tarik, bisa tarik. Sit. Diam dulu, diam lagi buat di YouTube. Itit. Gimana? Aduh mem, susah mem. Kalau bisa buka. Jadi difokusin. Buset, gila kameranya saja. Nah itu harganya. Jadi gua bakal sekalian mau nge-review jam tangan. Ada petunjuk bahasa Inggris sama Mandarin. Ada yang bisa translate. Aduh, parah. Brand Jogja kok kayak gini sih ini. Bahasa Inggris sama, padahal kayak gini doang sih. Jadi segini aja unboxing dan review jam tangan Starcross. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe